Yo, bagi dengan channel YouTube aku, Teori Vape. Apa kabar kalian semuanya di rumah? Semoga sehat selalu. Dan hari ini aku bakalan meng-unboxing hampers dari Juice Nation ini. Aku juga nggak tahu ini isinya apa. Dan buat kalian, langsung aja di subscribe dulu sebelum kalian nonton, like dan share pastinya. Kalau udah nonton, kalian langsung komentar aja. Oke, aku bakal langsung aja ya. Biar gak basa-basi pasti konikusin untuk pasti skip-skip lah. Jadi langsung aja kita buka hampers dari Juice Nation ini. Inilah dia hampers Juice Nation, check this out. Oke, inilah dia hampers dari Juice Nation. Wadah, ini adalah hampers yang kedua setelah yang kemarin dikirimin yang ala karte. Dan ini adalah aku dapat lagi yang kedua. Oke, langsung aja kita buka. Oke, kita pertama-tama dari awal dulu lah, dengan packaging yang sama seperti hampers yang sebelumnya, dengan box yang sama. Kita coba lihat isinya apa aja di dalamnya. Wow, banyak kali. Oke, kita buka. Kita lihat sebelah sini. Aku dapat baju. Wah, ala karte Cream Rising, guys. Dapat baju. Thank you Juice Nation udah ngirimin aku. Dan kita juga dapat lanyard yang udah sama kabel. Nah, ini lanyard sama kabel. Dan kita juga dapat pot E8 by Juice Nation dan E8. Oke. Ini dia, modelannya bagus. Dan kita juga dapat liquidnya, yaitu yang freaking donut blueberry grande widi grande edition. Dan di sini seperti biasa Juice Nation itu mesti ngasih hologram untuk di produknya sendiri. Aku dapatnya nikotin 3 mg, PGVG nya 60-40, shake before use. Di sini ada is ono barcode. Dan kita juga dapat surat cinta dari Juice Nation. Nah, sebajunya saya yang terhormat, bla 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 bla. Freaking donut blueberry grande edition menggantikan 60 mili yang rasa, ukuran dan tampilannya lebih baik dengan harga 170. Terima kasih atas review Anda, nantikan kerja kami yang lain dari Aditya General Manager Widi. Mantap, terima kasih Juice Nation udah ngirimin aku. Jadi langsung aja kita bakalan review yang ini. Untuk yang lainnya gampang lah ya. Oke, aku bakalan coba review Liquid Juice Nation yang freaking donut. Di sini aku pakai mod semua nabu. Aku pakai RDA Horis. Oke, yus, kita kondukur lah ya. Band estetik kan lo. Oke. Untuk di sini aku setupnya pakai RDA Horis. Untuk coilnya aku pakai coil candy. Yang ini adalah local pride. Nah, kapasitas tetap pakai cotton pecan prime. Oke. Langsung aja aku basahin. Untuk dari segi tampilannya sih kalau kataku menarik banget sih. Di sini juga ada cukainya. Jadi kalian jangan salah beli freaking donut. Tap, langsung aja kita coba buka. Oke, langsung aja kita coba bagaimana rasa freaking donut by Juice Nation yang blueberry grande ini. Inilah dia liquid dari Juice Nation freaking donut blueberry grande. Check this out. Oke, tadi aku udah liatin ke kalian unboxing hampers dari Juice Nation ini, dan yang aku dapetin adalah liquid dari freaking donut yang terbaru, yaitu freaking donut blueberry grande. Wadah, kayak kopi ngono grande. Dan aku tadi udah kasih tahu setup ke kalian. Untuk coilnya aku selalu pakai candy Jember Pride ya guys. Harganya murah meriah, gak sampai ngedul ginjalmu. Dan kawasnya pakai cotton bacon prime. Jadi cotton bacon prime tolong di endorse ya. Oke. Dan aku juga dapat baju dari
destination yang ala carte dream by Shinke. Langsung aja lah ya, kita bertahan formasi. Oke, 1 2 3. Mantap guys. WD ala carte dream rising no guys. Ingin kan kalian langsung aja kalian beli produknya dari Juice Nation, siapa tahu kalian juga dapat rezeki kayak aku, dapat bajunya ala carte. Nah, mesti yang liquid bikin donat tapi aku review nih kayak kelambinnya ala carte. Gak apa-apa lah, semoga aja next dapat liquid ala carte yang dream rising untuk video review menemani liquid ala carte ku yang sebelumnya. Oke, langsung aja kita cobain untuk rasanya sendiri seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk di inhale-nya sendiri aku ngerasain itu rasa donat. Biasanya like liquid donat itu ya guys, tak eruan. Liquid donat itu biasanya condong ke rasa tepung. Iki like jariku sih ini bukan rasa tepung tapi ini adalah bener-bener koyo donat. Lah iso diomong koyo opo yo? Donat-donat sing ono-ono nang supermarket iku biasanya. Mbule nang panggenmu iku panggene opo lek nang apa? Di Jember iku ono koyo JCO iku ono donat pisan kan. Rasanya hampir seperti itu untuk donatnya sendiri. Dan untuk habis itu keluar rasa donat iku ketambahan kayak ada hin-hin dari blueberry-nya sendiri. Sedangkan untuk di XL sendiri iku baru apa? Blueberry-nya iku metu pol. Keluar banget rasanya untuk yang blueberry ini. Jadi ada manisnya dari blueberry-nya. Jadi hitungannya aku koyo kon mangan donat tapi kon cuma mangan bagian ngisori. Mari ngono kon nyokot ndukuri. Gigit atasnya yang ada kayak opo iku? Krim apa? Iyo, krim yo, krim. Krime apa blueberry. Seperti itu untuk gambaran rasanya sendiri. Untuk di aftertaste-nya sendiri aku overall ngerasain tuh kayak makan krimnya donat. Tapi like donatnya sih cuma ngerasain on the inhale tok. Exhale aku enggak ngerasain. Habis itu untuk di tingkat TH-nya sendiri, ini nikotin 3 mg, TH-nya keluar. Dan ini lumayan garuk di tenggorokan. Mungkin ini pakai 3 pure lah, mungkin lah ya. Aku enggak tahu juga dapurnya untuk pembuatannya di Juice Nation ini. Kalau menurutku sih ini tiga ini sangat apa kudu sangat sih lumayan garuk tadi tenggorokan. Mantap liquidnya. Mungkin like sing mari nyoba sing 60 ml mungkin rasanya lebih tebel ya, mungkin karena dia adalah udah steppingan lama dan apa liquidnya juga udah pasti kental banget karena ini liquidnya 60-40. Menurutku sih ini liquidnya juga yo menyerempet-nyerempet sih 60 ml. Kalau kataku sih lebih enak yang 60 ml, tapi kon tenggo 60 ml ku pasti cukup barang ono sing anyar iki. Yo untuk mengobati rasa kangen kalian ya, mending kalian langsung aja beli dengan harga yang tadi udah aku liatin di video tampak dekat. Oke. Mengkat nek kon iku di skip-skip ben kon iku ro. Ngono lho. Enak, mantap. Tapi kon aja percaya-percaya dengan omonganku guys. Soalnya lek kon percaya omonganku iku musyrik, gak diboleh. Mending kon cobaan dhewe nang kanca-kancamu sing wis duwe liquid freaking donat yang blueberry grande ini. Karena reviewer terbaik adalah reviewer diri kamu sendiri, karena yang bisa nentuin enak itu cuma diri kamu. Enak atau enggak itu tergantung selera dirimu masing-masing, oke? Okay? Terima kasih yang sudah nonton video review kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak yang tidak skip-skip dan terima kasih banyak yang udah subscribe. Ayo guys, bikin aku semangat dan aku bakalan bikin ke kalian untuk sebuah giveaway banyak banget liquid. Jadi langsung aja kalian kepoin Instagramku, aku udah cantumin lengkap di kolom deskripsi. Kalian mencet klik ini tau ismari wis, oke?
Thanks for watching, see you next time. Ketemu lagi nanti di review-review akhirnya. Salah. Ini. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan percaya seperti omonganku karena settingan RTA, RTA, RBA atau yang lainnya kita juga berbeda. Jadi ojo percaya 100% dengan omonganku. Oke. Langsung lagi lagi nih. Thanks for watching. See you next time. Ketemu lagi nanti di review-review aku selanjutnya. Bye bye.